So sebenarnya kalau dari segi persediaan, secara fizikal, at least kalau kita dah memang dah dapat tarikh untuk tarikh temu janji untuk warden untuk bersalin Caesar, kita kena readykan dalaman dari segi persediaan mental dulu. Make sure kita tidur cukup, rehat cukup. Secara fizikal kita rehat secukupnya, baru mental kita terjaga kan. So kalau boleh sehari dua hari sebelum nak Caesar tu, kita kena tidur cukup, minum air masak secukupnya. Dalam setiap 25 kilo berat badan kita perlukan 1 liter air masak. So kalau siapa yang berat ibu dah 75, at least 2.5 liter air masak dia perlu minum juga, supaya dia punya blood flow cantik dan dia tidur dengan lena. Dan kalau boleh, time ni pun dah kena readykan lah mindset kan. So baca doa banyak-banyak, sambil-sambil dah nak ditolak wad tu, bacalah doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kan. Mungkin anda boleh prepare dari segi pemakanan, jaga makan, elakkan makan berat 3 jam sebelum tidur. Sebab kalau anda makan berat 3 jam sebelum tidur, apa efek dia? Hormon stres anda akan meningkat dan hormon seksual anda akan menurun. Jadi mungkin akan efek pada tekanan darah tinggi ketika prosedur Caesar tu sendiri. Dan pastikan makan makanan seimbang lah sepanjang proses sebelum nak ditolak ke Caesar. Okay, so itu dari segi persediaan fizikal. Minda pun penting, suami kena support, sentiasa support. Jangan risau, jangan overthinking. Segala prosedur ni sebenarnya memang dah dilakukan oleh doktor pakar. So tak ada rasa nak rasa sakit ke apa, tak ada. So kita dah readykan juga postpartum kita punya preparation lepas untuk persediaan lepas Caesar. Contohnya sediakan siap-siap kain cotton yang selesa, kain batik cotton selesa, ataupun sediakan siap-siap pad yang selesa. Sebab lepas daripada Caesar kita kena readykan minda. Kita tak boleh straight bangun daripada katil. So orang lepas Caesar dia punya berpantang lain sikit. Biasanya dalam 12 jam atau 6 jam doktor akan advise untuk dia baring dulu. Baring dulu sebelum dia boleh bangkit daripada katil. So ada jugalah anda kena kaji sedikit kemungkinan-kemungkinan apa yang akan berlaku lepas Caesar. Tapi semuanya tidaklah begitu benda yang mudah lah. Jangan anggap dia benda yang sukar.